tentang gas 3 kilo ini? Sangat susah sekali, karena kita kan usaha kecil, usahanya kebetulan kan warungan ya. Kondisinya sehari saya makanya kan yang kecil 3 minimal ya, itu ya. Itu pun kalau pas kondisi normal ya. Kita nyari udah muter-muter, nggak ada barang. 2 minggu yang lalu udah 22.000. Terus bapaknya udah nyari sampai Sungai Sipai kemarin, kebetulan ada satu-satunya itu yang terus satu lagi perwira itu tadi malam ditelepon. Itu ini barang baru datang ada satu-satunya, terus saya bapaknya subuh langsung ke sana ngambil, langsung ambil empat. Kalau umpamanya gitu datang kalau dia lain udah nggak ada pak. Berapa Bu harganya Bu sekarang Bu? 24.000. 24 ya. Itu kemarin Bu ya. Iya. Kalau dua sekarang. Hari yang lalu itu 24. Saya nggak tahu kalau hari ini ya. Mudah-mudahan ada sih udah barang udah pada datang mudah-mudahan. Tapi ini barang udah mahal, susah lagi Bu ya nyarinya. Ya. Udah enggak mahal sih enggak ya relatif ya. Udah cuma naik dari biasanya. Ya, relatif orang nilainya ya. Cuman kan untuk kondisi yang kita jualan kan tambah boros ya. Itu ada berapa punya semen? Ini ada 200. 200. Di rumah ada 300. Kosong ya, kosong, lebih ya. Semuanya. Jadi nunggu aja Pak Mas ya. Nah, ini sudah kosong. Berapa lama? Saya nyetor sudah lebih 10 hari. 10 hari ya. Oke. Nah, harapannya bagaimana Pak? Dan dari harga itu pembagiannya rata lah gitu lah. Ya, oke. Rata dan lancar ya Pak ya maksudnya. Oke.